Kasat Reskrim Polres Purbalingga AKP Suyanto dalam konferensi pers mengatakan, penganiayaan yang dilakukan tersangka terjadi hari Sabtu sore 1 April 2023. Korbannya adalah Hadi Siam, warga Kalikabong, Kecamatan Kalimanah. Kasus penganiayaan ini TKP di belakang rumah pelaku yang beralamat di Mewek, Kalimanah, Purbalingga. Dan waktu kejadian sekitar pada hari Sabtu 1 April sekira pukul 17.00. Untuk tersangka yang sudah kami amankan inisial AF, alamat Kelurahan Mewek, Kalimanah, Purbalingga. Adapun uraian singkat, pada waktu kejadian korban dan tersangka sedang kumpul bersama dan minum-minuman keras. Dari hasil penyelidikan dan hasil di saat korban setelah melaporkan, dilakukan penyelidikan yang dilakukan oleh unit 1, didapati informasi bahwa pelaku ada di sekitar Banyumas. Terkait dengan hal ini, sudah kita amankan barang bukti berupa kudi dan batu yang digunakan oleh pelaku dan korban di saat kejadian tersebut. Berdasarkan laporan korban, kemudian petugas dari unit 1 Satreskrim Polres Purbalingga melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan didapati informasi keberadaan tersangka di wilayah Kabupaten Banyumas. Kemudian dilakukan pengejaran ke lokasi. Kasat Reskrim menambahkan kepada tersangka dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan. Tim Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.